لا عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى المجتبى نبينا نبي المرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah azza wa jalla. Dialah alam al-ghuyub, dialah yang maha mengetahui segala yang gaib, dan di antara pilar keimanan kita adalah beriman kepada yang gaib. Bahkan Allah azza wa jalla saat ini gaib bagi kita di dunia, namun tidak gaib bagi kaum mukminin di akhirat, yakni di jannah. Karena pada waktunya nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan wajahnya di hadapan kaum mukminin, dan kita memohon kepada Allah azza wa jalla dengan ampunannya, dengan rahmatnya, kasih sayangnya, kemurahannya, agar menjadikan kita sebagai ahli jannah dan memudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk ke jannah. Allahumma amin. Khawas kalian rahimani wa rahimakumullah, di antara poin besar dalam masalah iman kepada yang gaib, yaitu iman dengan adanya jin, salah satu jenis makhluk Allah azza wa jalla yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari marijim min nar. Marij yaitu suatu cipratan ujung dari api, jilatan ujung dari api. Maka sebenarnya hakikatnya jin itu asal penciptaannya lebih lemah daripada manusia. Kendati pun iblis merasa bahwasanya dirinya lebih mulia daripada manusia karena asal penciptaannya. Tapi yang hak bahwasanya manusia secara penciptaan awal lebih mulia. Dan tentang jin ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dan juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, dan ini menjadi suatu khabar yang qat'i, yang absolut, yang tidak boleh dikufuri atau diingkari oleh seorang beriman. Dan mengingkari eksistensi jin itu sama dengan mengingkari maksud dari ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Maka ini hal yang berbahaya. Walaupun sebagian dari ahli dhalal dari kalangan Mu'tazilah, banyak dari mereka yang tidak percaya adanya jin, dan juga sebagian dari orang barat tidak percaya adanya jin, dan bahkan sebagian dari psikolog mengingkari keberadaan tasarru', yaitu kesurupan. Dikira kesurupan itu murni semuanya adalah apa? Adalah suatu gejala jiwa yang tidak ada kaitannya dengan jin atau semisalnya, ya, dan seterusnya dari
dari hal-hal yang sebenarnya kuncinya itu ada di Al-Quran dan As-Sunnah, juga perkataan ulama sangat jelas akan itu. Taib, kita tahu hidup kita sebagaimana kata orang-orang awam berdampingan dengan jin. Sehingga setiap insan, kata Nabi SAW, memiliki qarin. Juga dalam ayat Al-Quran ada ayat yang menunjukkan hal tersebut, yaitu jin qarin. Disebut qarin karena apa? Karena selalu berpapasan, selalu berdua dengannya, selalu ada padanya jin qarin itu. Untuk menggodanya, untuk menjerumuskannya. Dan bukan hanya qarin jin itu, jin pun di tempat-tempat lain ya banyak. Bukan hanya pada diri kita di beberapa tempat seperti di laut atau mungkin di kamar mandi yang disebut al-khubuth dan juga al-khaba'ith. Mereka ada di sana, di hutan-hutan dan seterusnya yang tidak perlu kita cari sebenarnya karena di mana-mana ya. Mudah adanya tapi tidak bisa kita temukan karena gaib bagi kita. Dan pembahasan kita malam ini insyaallah pembahasan yang biasa mereka sebut pembahasan malam Jumat, walaupun ini malam Senin, ya enggak? Dan besok insyaallah sebagian dari antum kerja, ya enggak? Pagi-pagi udah kerja. Ya, yang ana ucapkan buat antum ya semoga Allah permudah urusan antum ya yang kerja ya. Ya, ana kasihan pada orang-orang yang kerja besok ya. Ya karena malam ini mungkin sore Ahad itu udah imunnya atau mungkin keadaan hatinya kurang enak karena besok kerja lagi ya, macet-macet lagi. Tapi itu semua adalah mujahadah. Semua itu berpahala insyaallah. Ya, biar agak seru kita pembahasan yang mereka bilang bahasan malam Jumat, kita bahasan malam Senin biar semangat Seninnya karena malamnya tadi membahas jin ya gitu kan. Taib. Pembahasan kita yaitu jangan berkongsi dengan jin sedikit pun. Itu pembahasan kita. Berkongsi di sini berserikat dengannya. Berserikat itu diawali dengan bermuamalah. Yaitu memiliki muamalah, memiliki interaksi dengan jin. Ya, interaksi ini masih awal ya, masih umum. Tapi kalau sudah berkongsi, bekerja sama, maka ini berbahaya sekali. Baik diketahui orang ataupun tidak. Di antara faktor yang menyebabkan ana mengangkat hal ini adalah ana teringat suatu cerita dari seseorang, tapi cerita ini sudah ana agak lupa ya detailnya seperti apa. Tetapi ada seorang ketika ana mengisi kajian di daerah di Masjid Nurul Iman Blok M Square di tahun 2018 atau 2017 ana lupa. Kemudian ada di antara ikhwan yang atau akhwat mungkin ngirim secarik pertanyaan tentang jin ketika itu dan merasa dirinya memang ada jinnya. Maka kemudian anak katakan ini yang bertanya nanti setelah selesai kajian tolong ke ruangan DKM di belakang tempat kita. Itu belakang kita duduk biasa kan, belakang square kan belakang itu nanti ada ruang DKM. Ya ruang untuk orang-orang masjid gitu, orang-orang pengurus masjid ya. Khalas, setelah itu akhirnya mereka suami istri datang dan qadarullah akhirnya kesurupan si perempuannya, istrinya dan sebenarnya suaminya juga ada jinnya gitu loh. Cuman suaminya kan lebih teguh untuk menahan jinnya supaya masuk. Tapi yang perempuan ini memang ternyata lebih sakti dan dulunya memang punya kesaktian yang luar biasa. Mereka ini suami istri sering bertengkar sesama lain dan sekarang udah cerai. Sudah setahun atau dua tahun lalu cerai. Kabarnya begitu, tapi ana masih suka ngobrol sama suaminya itu. Nah kata suaminya itu dia memang dengan adanya jin pada dirinya dan dulu dia punya kesaktian sebelum mengenal sunnah. Tapi jinnya masih bercokol pada dirinya. Itu kadang bisa merasakan orang-orang yang make jin itu bisa ngerasain. Ya, sampai suatu ketika ketemu dengan seseorang yang berpenampilan itu jenggotnya luar biasa. Ya mungkin jenggotnya dengan kepalanya lebih besar jenggotnya mungkin. Ya panjang juga masya Allah pokoknya ikhwan banget gitu loh ya bahkan seperti ustadz benar-benar gitu seperti ustadz. Ada suatu perantara bisnis gitu dengan orang ini ikhwan ini dan dia udah ngaji benar-benar gitu bahkan diustadkan di beberapa tempat gitu oleh orang-orang awam. Namun di awal ngerasa kok ini orang kayaknya gimana gitu ya karena dirinya ini masih ada jin bercokol jadi ketika ketemu dengan pihak lain yang juga pakai gitu. Itu kadang-kadang crash bahasanya crash. Kalau bahasa jinnya nggak tahu bahasa kejinnya apa mungkin crash mungkin ya.
bahasanya crash, yaitu seperti connect nyetrum gitu loh, kayak tabrakan gitu loh. Ya. Tapi ikhwan ini mencoba untuk tidak mendengar bisikan itu gitu loh. Jin itu kan membisik dia di hati. Kemudian kalau kita aminkan, dia akan semakin menjadi-jadi memberi kabar gitu loh. Tapi dia tutup blokir itu karena dia udah enggak mau lagi ikut dengan yang seperti itu. Tapi kerasa ini orang kok gimana, tapi udah enggak usah pikirin gitu. Jangan suuzon, ya, bisikan setan gitu kan. Namun kemudian bermuamalah dengan orang itu seperti berkomunikasi, WhatsApp dan seterusnya. Lama-lama akhirnya orang itulah yang membuka kartu tentang dirinya. Bahwasanya dirinya pemakai, ya, maksudnya pemakai jin. Ya. Dan menawarkan dan mengatakan dan orang itu pun mengalami merasakan gejala yang sama ketika bertemu ini gitu loh. Akhirnya orang itu membuka kartu bahwasanya saya ini punya ilmu ini, saya punya ilmu ini, saya punya ilmu ini. Yang mana itu semua ilmu-ilmu yang dari setan gitu loh. Padahal penampilan ikhwan. Tapi ilmu setan. Ya, itu ada seperti itu, tapi enggak tahu siapa orangnya, beliau cerita seperti itu. Artinya jangan sampai gini ikhwan, kita punya apa, punya iltizam kepada sunnah Nabi SAW, berguru kepada asatidah sunnah, kemudian teman-teman yang masya Allah semangat ngaji, tapi ternyata masih juga pakai hal-hal seperti itu. Insya Allah sih, insya Allah enggak, ya insya Allah enggak, tapi kan kita enggak tahu ya. Bukan berarti kalau di sini insya Allah enggak ada, di pengajian ini insya Allah enggak ada, walaupun enggak tahu, tapi insya Allah enggak ada. No, di pengajian sono, ya kita enggak tahu di mana. Ya, kasus-kasus itu kan case per case di antara orang-orang pengajian kan beda-beda ikhwan. Ada yang LGBT padahal kelihatan ikhwan. Ada. Bahkan ada yang kena virus HIV karena gonta-ganti padahal bukan hanya udah ngaji. Udah ngajar ngaji gitu loh. Udah ngisi pengajian. Ada yang seperti itu. Jadi hal-hal ini walaupun tidak layak diangkat ke publik, tapi there is, ada, it exists gitu. Itu sesuatu itu ada walaupun tidak layak untuk jadi konsumsi publik. Tapi sebelum keberadaannya banyak, kita harus hambat dengan mengajak kepada akidah yang benar, kepada fikih yang benar, dengan dalil-dalilnya. Maka pengajian ini bukan hanya sebatas cerita-cerita tentang hal yang gaib, tetapi untuk menambah maklumat dan iman kita tentang beriman kepada yang gaib, yaitu diantaranya mengetahui adanya jin dan larangan berkongsi dengan jin, bermuamalah dengannya. Ya. Ada dua di sini yang akan Anda angkat di majelis ini insyaallah, di malam ini insyaallah. Yang pertama masalah yaitu yang pertama meminta bantuan kepada jin, itu pertama, itu pembahasan pertama. Dan yang kedua menikah dengan jin, itu dua hal itu. Ya. Ya, antum antum nikah sama orang, Anda yakin itu? Ya, insyaallah ya. Ya zuhiri gitu, kita enggak tahu antum di balik layar seperti apa ya, tapi nikah dengan orang kan, Pak ya. Insyaallah kan enggak ada di sini nikah dengan jin kan. Tapi ternyata ini pembahasan yang ada di kitab-kitab ulama. Iya. Nikah di sini ada dua makna. Imma maknanya akad nikah, nikah dengan ada kondangan dan misalnya gitu loh. Atau nikah makna kedua yaitu apa? Jima. Karena nikah dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Nikah makna pertama itu akadun nikah, yaitu at-tazawwuj, menikah dengan akad nikah. Makna nikah kedua yaitu apa? Al-jima, berhubungan badan. Ya, dan itu yang dua ini kita maksud, baik yang nikah akad dengan jin atau berhubungan badan dengan jin. Ya. Napa wajah antum kayak serius, kayak antum pelakunya gitu? Enggak kan? Biasa aja, nyantai aja, enggak usah ngerasa. Kalau ngerasa ya pura-pura aja gak ngerasa gitu. Jadi gak ketahuan dari wajahnya tuh kayak antum tegang. Ketahuan nih gue. Enggak. Anda gak nuduh antum beneran. Kan Anda bilang pengajian sono bukan di sini. Tapi kita mulai dari yang pertama ya ikhwah. Yaitu berinteraksi atau berkongsi dengan jin dari segi meminta bantuan. Dan ini berbahaya sekali. Termasuk kalau jin itu muslim. Ngaku muslim. Tetap berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal jinni afan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa.
Dan ada rijal, ada beberapa orang dari kalangan manusia, mereka ya'udzun, yaitu meminta perlindungan dengan beberapa orang dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka jin itu pun menambah dosa kepada manusia-manusia itu. Al-Qurtubi berkata, dan juga dalam kitab Sir Ibn Kathir, Al-Qurtubi berkata, wal muradu bihi ma kanu yaf'alunahu min qawli rajuli idza nazala biwadin. Maksudnya dalam ayat ini adalah, yaitu perkataan apa yang mereka lakukan, orang-orang Arab ketika itu, banyak yang melakukan hal ini. Jadi ketika turun ke suatu lembah, terutama di Mahmari, ya, lembah itu kan berarti di antara dua bukit, di antara bukitan. Turun ke lembah, ya, kemudian agak merasa ngeri, takut gimana gitu, berkata, a'udhu bisayyidi hadhal wadi min syarri sufaha aqaw min syarri sufaha iqawmihi. A'udhu bisayyidi hadhal wadi min syarri sufaha iqawmihi. Jangan dihafalin. Ini perkataan syirik, ikhwan. Ya, saya berlindung kepada tuannya, apa kalau bahasa kita, penguasa, ya, saya berlindung kepada penguasa lembah ini dari keburukan orang-orang bodoh dari kalangan kaumnya. Ngerti gak maksudnya? Berlindung kepada raja jin di lembah ini, ya, penguasa jin di lembah ini dari kelakuan anak buahnya yang jelek, gitu loh. Gitu. Mereka berkata begitu. Dalam tafsir Mukatsir kemudian disebutkan, setelah ngomong kayak gitu, malah justru jin itu merasa berkuasa atas diri orang ini, akhirnya nyurupin orang ini, malah jadi kesurupan sampai pagi. Ya, itu di antara hikayat dari para ulama mengenai ayat atau mengenai keterkaitan ayat surat Al-Jin ayat ke-6 ini dengan orang Arab ketika itu. Kemudian jemaah sekalian, dalam tafsir Al-Qurtubi juga diceritakan di sini ada namanya ada dalam bahasa Arab itu ada seorang namanya Kaf, Ra, Dal, Waw dan Sin. Bagaimana bacanya coba? Kaf, Ra, Dal, Waw, Sin. Baik, coba bacainnya gimana bacanya? Hah? Kaf, Ra, Dal, Waw, Sin. Bacanya gimana? Hah? Kardus. Bacanya kurdus. Hah? Kurdus. Hah? Apa? Apa sih itu? Gak jelas. Kurdus, ya. Dan dikaitkan dalam riwayat Israiliyat di dalam kitab Qasasul Anbiya atau kitab Qasasul Anbiya kalau enggak salah, ya. Dan terjemahnya ada karya tafsir Ibnu karya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Di kitab itu dihikayatkan kan awal mula penciptaan gitu kan. Terus kemudian ana baca terjemahannya pustaka apa ana lupa. Ya, kertasnya kertas agak coklat gitu. Agak krem coklat. Nah, itu terjemahannya tebal segini. Ya, Masya Allah, ana buka, ana baca di awal kisah-kisah para nabi atau gimana ya, Qasasul Anbiya masalah. Dibuka, ana buka kan terjemahannya, dibaca dari tentang Nabi Adam, tentang iblis. Di situ dihikayatkan bahwasannya dalam Israiliyat iblis di antara namanya adalah Abu Kardus. Di situ Abu Kardus, ana ketawa, kok Abu Kardus ini? Apa ada indominya setelahnya? Abu Kardus gitu kan. Maka kemudian ini Israiliyat, ikhwan. Ana kemudian mengecek ke kitab Arabnya. Memang tulisannya benar. Kaf, Ra, Dal, Waw, Sin. Tapi bacanya bukan kardus. Kurdus. Lah ini orang yang nerjemah ini. Ana lupa siapa ustaz yang nerjemah itu. Mungkin di logikanya, oh adanya yang kena di otaknya kardus. Udah kardusin aja lah. Ya. Ya iblis pun ya merasa harga dirinya terabaikan dong dengan masa gua Abu Kardus, emang pemulung apa gitu kan. Nah, jadi ada dulu yaitu Kurdus namanya. Bukan, ini enggak ada kaitan dengan iblis ya. Ini cuman ana nyambungin doang. Ada Kurdus Abu As-Sa'id. Beliau bercerita, kharajtu ma'a abi uridu Makkah. Saya
keluar rumah, pergi bersama bapak saya menuju ke Mekah. Wa dzalika awwalu ma dzukira Nabi SAW. Itu adalah ketika itu, ketika awal-awal kemunculan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah gitu loh. Terdengar, tersiar berita, ini sebenarnya pengen masuk Islam, Kurdus dan bapaknya gitu, pengen ke Mekah, pengen tahu siapa itu Muhammad gitu kan. Maka datang menuju ke Mekah. Fa'awaina ila sahibi ghanam. Di tengah perjalanan kita itu bertemu dengan atau menambatkan diri di rumah seorang pemilik kambing. Jadi punya berapa kambing gitu. Jadi ini di tengah perjalanan gitu loh, bukan daerahnya, di tengah perjalanan ngasok dulu atau bermalam. Kan dulu kan naiknya onta atau jalan kaki. Dan itu jauh sepertinya ini. Ada rumah pemiliknya punya beberapa kambing. Falamma intasafa al-lailu ja'a adh-dhi'bu. Ketika sudah larut malam, tengah malam, datanglah semacam serigala yang malam-malam suka mangsain ayam kambing itu apa? Serigala ya, yang semacam itu apa? Enggak, bukan musang kan. Iya, serigala gitu kayak semacam itulah. Dah kalau antum ragu tanya aja ya Pak Kurdus ya. Fa hamala hamlan min ghanabihi. Maka kemudian si dzib ini, serigala ini kemudian mengambil atau menarik salah satu kambing milik orang ini gitu, ditarik kambingnya. Fa wasabar ra'i, maka ra'i penggembala tersebut, pemilik kambing tersebut kemudian berlari dan berkatalah orang itu, ya amiral wadi jaraka, ya amiral wadi jaraka, wahai penghuni lembah jaraka, maksudnya beresin itu tetanggamu, itu artinya. Mengerti maksudnya? Manggil siapa dia? Manggil jin. Wahai penghuni, amir itu yang menghuni. Wahai penghuni lembah ini, jaraka, yaitu beresin tetanggamu ini. Tetangganya siapa? Serigala ini gitu loh maksudnya. Wahai jin fulan, ini tetanggamu ini ngisengin kambing saya gitu loh. Maka fasami'na sautan la nadri sahibah. Kemudian kami, yaitu Kurdus dan bapaknya, kami mendengar suatu suara tapi kami enggak tahu pemiliknya siapa gitu loh. Ya biasa jin kayak gitu kan. Suara tapi enggak tahu pemiliknya siapa, ya enggak? Pernah enggak kayak gitu ikhwan? Ada suara tapi di mana orangnya enggak ada gitu kan? Ada enggak? Pernah dengar kayak gitu? Ada tukang parkir Indomaret, biasanya tiba-tiba ada periwitan kayak gitu. Itu. Itu kan makhluk astral temporer ya, kan temporer ya. Maka kemudian ada suara enggak tahu mana siapa ini. Berkata, ya Sarhan arsilhu, gitu kata suara itu. Wahai Sarhan, ya apa namanya, kirim dia. Ya. Maka kemudian, fa'atal hamla yastad. Dan di sini tiba-tiba yang tadi dibawa oleh serigala itu balik kembali. Gitu. Maka kata beliau, kata Kurdus, wa anzala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, dan kemudian turunlah ayat ini di Madinah ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah di Madinah, sudah hijrah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Maksudnya Kurdus ini mencocokkan kejadian dulu sebelum dia ke Islam, mencocokkan benar pas di Madinah dengar ayat ini. Oh iya dulu ada kejadian waktu saya dulu mau hijrah ke Mekah, itu ketemu dengan orang yang meminta perlindungan dengan penghuni jin, penghuni wadi yaitu lembah. Ya. Nah, seperti itu. Dan rahaqa fazaduhum rahaqa, kalau misalnya minta bantuan atau pertolongan pada jin itu hanya menambahkan apa kata para ulama, khati'ah wa ithm, yaitu dosa, kesalahan. Ya, dan kata ulama lainnya seperti Mujahid berkata, al-insu zadu al-jinna tughyanan bihadza ta'awudz. Manusia itu akan menambahkan kebebalan jin, kesombongan jin akan ditambahkan oleh manusia gara-gara apa?
kalimat-kalimat minta perlindungan. Hatta qalatil jin, sampai jin itu akan berkata, sidnal insa wal jin, kita telah menjadi tuannya jin dan manusia. Itu kata jin itu, kita telah menguasai jin dan manusia. Ya. Dan kata Ibnu Zaid, Qatadah, Abu Aliyah, Ar-Rabi'i dan lainnya dari ulama ahli tafsir, yaitu kalau misalnya manusia meminta perlindungan kepada jin, maka izdadal insu bihadza farqan wa khaufan minal jin, itu akan menambah ketakutan manusia pada jin. Jadi kalau kita itu malah yang misalnya yang simple di kita, misal yang simple di kita yaitu permisi di tempat sepi, tempat keramat, tempat angker, permisi pada Mbah Kakung yang ada di situ. Ya, misi Mbah gitu kan. Itu sebenarnya menambah rasa takut kita dan ta'zim kita kepada jin. Dan jin itu ketawa, sebagaimana tadi barusan antum juga ketawa. Nah, tuh mau ketawa kan? Mau ketawa ditahan tuh kan? Nah. Iya, ketawa menertawai mereka, walaupun kita enggak mendengar tertawa mereka, tapi mereka merasa bahwa saya manusia-manusia ini takut pada mereka. Sebenarnya jin itu asalnya itu takut pada manusia. Ketika manusia datang, jin akan pergi dulu gitu loh. Dan meneliti ini manusia ini takut apa enggak. Kan lucu kalau misalnya jinnya ketakutan, manusia ketakutan. Kan repot. Yang berani siapa di sini, gitu kan? Ya, sementara jin bisa melihat manusia, manusia enggak bisa melihat jin. Ya, jadi jin akan mendatangi, oh ini orang takut nih, berhak ditakut-takuti. Makanya rata-rata penampakan jin itu kepada orang-orang yang mudah takut sama jin. Dan kata para ulama, kana lil jinni ta'thirun ala suluki musyrikil Arab. Jin itu memiliki efek, memiliki apa ya namanya efek ya, pengaruh terhadap suluknya atau jalan hidupnya orang-orang musyrik kalangan Arab. Haitsu kana ahaduhum ya'udzu bil jinni 'inda al makhawif wal mafazi'. Karena ada seorang dari Arab itu, mereka seorang dari Arab, dia meminta perlindungan kepada jin ketika lagi ketakutan dan semisalnya. Wa athara dhalika 'ala aqa'idihim min haitsu tawajjuh ila ibadatil jinni wa dhabhi lahum. Dan itu akan berefek pada apa? Pada akidah orang-orang Arab ketika itu, yaitu menghadapkan ibadah kepada jin dan menyembelih untuk jin. Wa muhawalata istirdaihim bi ayyi syaklin minal ashkal. Karena berusaha untuk membuat jin itu pada ridha untuknya. Dan itu terjadi juga di bangsa Indonesia ini, banyak dari orang Indonesia. Ya kan? Kalau misalnya mau ada apa-apa ya, tempat ini diundang dulu dukun, diundang ini dan seterusnya. Ah, dikasih dulu apa kembang, dikasih apa, di petak-petak sawah ujung-ujungnya nanti kasih apa tuh biasanya gitu kan. Persembahan buat apa? Buat jin. Dan itu mereka akan sebut sekarang apa? Kearifan? Kearifan lokal. Budaya lokal, ya, pelestarian budaya dan seterusnya. Ini kan bukan pelestarian budaya, ini syirik gitu loh. Dan kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ, di surah Al-An'am ayat 128, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بَعْضًا. Pada hari ketika kami, pada hari ketika Allah Azza wa Jalla mengumpulkan semua mereka, jin dan manusia, maka dikatakan pada jin, wahai jin sekalian, قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ. Coba artinya apa اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ di sini di Al-An'am ayat 128. Al-An'am ya, 128. Ya. Yeah. Yeah. Wahai golongan jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ya, yeah, menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum, dan para wali mereka dari golongan manusia, para kawan jin dari golongan manusia, mereka berkata, Rabbana istamta' ba'duna ba'da. Ya Tuhan, ya Rabb, kami telah saling mendapatkan kesenangan satu sama lain, gitu loh. Jin dapat kesenangan dari manusia, manusia dapat kesenangan dari jin. Jadi saling nyeneng-nyenengin gitu loh. Jadi ini bukan maksudnya saling nyenengin kemudian akhirnya jadian, nikah, bukan itu. Itu bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwa istimta' ini bisa min qibalil jinni bil insi wal insi bil jin. Yaitu mendapatkan kesenangan baik dari pihak jin
mendapatkan kesenangan dari manusia dan pihak manusia mendapatkan kesenangan dari jin. Bagaimana al-istimta hadza min qibal jin bil ins, kalau misalnya jin mendapatkan kesenangan melalui manusia begini, annal insa kanu yuti'unal jinna wa yanqaduna li hukmihim. Kalau manusia itu taat pada jin, taat pada mindset jin dan nurutin hukumnya jin, nurutin perkataannya jin, maka fasaral jinnu kal karruasai wal insi kal atba' wal khadimin wal muti'in wal munqidin. Maka jin itu seperti pemimpin dan manusia seperti follower, khadim, pembantu yang taat, yang tunduk pada jin. Contohnya dukun-dukun. Dan orang-orang walaupun dengan kalimat hanya sebatas klakson. Klaksonin tempat keramat misalnya. Lewat orang-orang, nah, klakson gitu. Ya ditanya, kenapa Pak klakson kan gak ada orang. Kearifan lokal. Ya. Oke, kalau misalnya mau logika mungkin di pertigaan atau mungkin di persimpangan atau belokan gitu. Ya itu oke lah, tapi niatan Allah lebih tahu. Niatannya apa dia klakson itu? Kalau niatan mistis, nah ini masuk. Berarti dia mentaati jin. Dia mentaati delusi dari jin gitu loh. Tapi kalau maksudnya adalah ini kalau enggak diklakson nanti takutnya orang belok enggak tahu kok ada kita gitu loh. Ini bukan, ini logis, enggak masalah ini insyaallah. Allah lebih tahu niatan seseorang, gitu kan? Ya. Hujan ya insyaallah. Nah, begitu. Maka kalau ada orang permisian di rumah kosong permisi ya, lewat ini permisi. Padahal enggak di siapa-siapa, lewat pohon beringin permisi. Permisi, kenapa? Bentar lagi kan 2024 gitu. Ya. Ini kan pohon beringin gitu kan. Permisi, nah enggak ada siapa-siapa, enggak. Ada penghuninya, Bro, di sini. Siapa? Cecak, tokek. Kan ada penghuninya, hati-hati kok apa Malaysia nanti kalau misalkan mau ngomong kayak gitu, hati-hati di sini. Siapa di sini? Ada deh. Kasih tahu siapa? Ya, misal kalong wewe dan seterusnya, wowo wa akhwatuha. Ya. Yang seperti ini kan khurafat seperti ini. Lewat pohon bambu, permisi. Apa siapa permisi pohon bambu? Coba. Coba pikir baik-baik ya. Pohon bambu. Antum manusia punya otak, punya akal. Permisi. Alhamdulillah pohon bambu gak punya otak tuh. Kalau punya otak, punya akal kan. Lah lu ngapain privisi sama gua? Gua gak ngapain lu gitu kan. Lah jinnya kemudian kalau memang ada jin di situ ya merasa. Tuh lihat orang nih termisi sama kita. Kita sama manusia aja pak. Kalau kita duduk di samping di pinggir jalan, ada orang permisi, kita merasa enggak dihormati sama dia? Iya. Itu juga jin seperti itu. Ini alasan sebagian dari orang jahil di Indonesia bilang, kita kan kalau kunjungin ke tempat-tempat itu kan kita harus sopan. Kan itu bukan tempat kita, jadi kita harus permisi. Ya itu kalau sama manusia, Bro. Kalau sama cecak jangan kayak gitu. Iya, sama jin enggak usah kayak gitu. Karena strata kita di atas jin. Sekarang kalau strata di atas jin gimana? Kalau misalnya di perusahaan besar ada bos, terus mohon maaf bukan menjelekkan pekerjaan, ada office boy lagi nyapu atau ngepel, terus abis itu bosnya ini pemimpinnya ngeblungku, permisi mas gitu, masih ngelongo nggak? Ngerasa lah yang bos siapa ya sekarang ya? Ngerasa nggak dirinya itu lebih tinggi daripada bosnya ini gitu loh? Kita ini adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa yang di bumi ini buat kalian wahai manusia. Bukan jin itu numpang juga, numpang. Jadi kalau misalnya kayak tadi ada rumah kosong, anak tadi sore misalnya ngecek rumah kosong misalnya, kata beberapa orang kok di rumah kosong yang sebelah sana udah penuh sekarang, udah ditempatin, tapi dulunya kalau kosong itu sering orang-orang ngelihat. Ngedenger atau ngelihat sesuatu yang aneh-aneh gitu ya, jin-jin gitulah. Oh, itu biasa, itu malah seru kalau kayak itu kata Ana. Ya kan? Tapi kan kadang orang itu merasa ini kalau banyak jinnya di sini, wah itu udah tempatnya jin, jangan deh. Enggak usah di situ deh. Apalagi kalau histori yang buruk sebelumnya. Tempatnya dukun dulunya bunuh diri situ. Misalnya, wah itu tambah angker lagi. Sekarang kalaupun ada jin di rumah itu, kita ngontrak terus ada hitam di atas putih gitu kan.
ada materai, ada jumlah nominal berapa kontraknya dan seterusnya setahun. Misalnya kontrak berapa di rumah keuangan ini 15 juta per tahun misalnya, 20 juta per tahun, oke. Okay. Ya. Kemudian kita nempatin itu rumah. Dan orang-orang kampung tahu itu rumah angker, banyak setannya. Nempatin, kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Kalau siang mungkin biasalah. Malam ada suara enggak biasanya? Suara. Ada yang nangis, ada yang cekikikan. Ya, nangis ada, cekikikan ada. Ngobrol bisik-bisik ada. Yang ngaji aja enggak ada tuh. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian misal diganggu anak-anak kita, terus jinnya marah karena kalian menempati tempat kami, gitu. Ya antum jangan kalah, keluarin dalil surat Al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Iya, bilang itu ke jinnya. Wahai jin, kata Allah Azza wa Jalla, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Apa kata jinnya? Artinya, bro, gitu. Gua enggak ngerti kata jinnya. Ya. Artinya dialah Allah yang menciptakan untuk kalian wahai manusia apa yang ada di muka bumi. Itu udah pertama. Kedua, tunjukin sertifikat atau yang tadi kontraknya. Ini kamu punya enggak? Ada tanda tangan ownernya enggak? Materainya ada enggak? Udah bayar belum di sini kontrak? Numpang aja belagu gitu kan. Gituin. Iya, gituin ikhwan. Alhamdulillah enggak ada yang gituin ya. Enggak berani gitu. Gitu. Kita itu kalau ngerasa bahwa saya diri kita manusia di atas jin, itu enggak usah hal-hal kayak ini pamrih apa takut dan seterusnya, enggak usah. Ya. Dan jin-jin kemudian kata amal istimta'ul insi bil jin, adapun manusia menikmati atau mendapat keuntungan dari jin dengan cara fahuwa annal jinna qad dallul insa ala anwa'i syahawati wal ladzati wat thayyibat, yaitu manusia itu atau jin itu memberikan petunjuk atau cara atau jalan menuju beragam macam syahwat, kelezatan, kenikmatan-kenikmatan yang haram. Wasahhalu tilkal umura 'alaihim, dan memudahkan manusia ini untuk hal-hal yang buruk itu yang manusia nikmati dari jin. Jadi kalau seseorang mudah untuk bermaksiat, sebenarnya itu dia mendapatkan servis dari jin. Terus mudah kok mau maksiat itu selalu mudah. Dia itu mendapatkan servis dari jin, jin yang menolong dia. Nah, itu. Ini sebenarnya dalam tanpa sadar berkongsi dengan jin, walaupun ini tidak langsung disebut syirik ya, karena kan tidak bermaksud begitu, tapi jin membantunya untuk bisa sampai ke derajat maksiat tersebut. Ya, begitu jemaah sekalian. Baik, itu yang pertama, masalah berkongsi dengan jin. Kemudian yang kedua, dan nanti insyaallah ba'da azan jika ada pertanyaan akan silakan bertanya insyaallah nanti ba'da azan. Yang kedua, masalah menikah dengan jin. Ya. Menikah dengan jin ini pembahasan yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Ya. Menikah dengan jin yang tadi Anda sebutkan, nikah di sini bisa maknanya berakad nikah dengan jin. Atau yang kedua yaitu jima. Oke, yang kedua jima. Ya. Para ulama membahas hal ini dan mereka berselisih pendapat mengenai pertama masalah akad nikah dengan jin. Masalah akad nikah dengan jin ini ada dua pembahasan. Yang A, apakah mungkin terjadi pernikahan akad dengan jin? Itu yang pertama A. Yang B, apakah jika itu mungkin, apakah dibolehkan melakukan akad nikah dengan jin? Oke. Yang A dulu, apakah tergambar, apakah mungkin berakad nikah dengan jin gitu loh. Apakah memang itu something that really happen gitu loh. Sesuatu yang benar-benar bisa terjadi. Atau itu hanya delusi semata. Maka Allah alam, yang lebih benar adalah bahwasanya hal itu mungkin terwujud.
dengan maksudnya mungkin terwujud bukan secara fikih tapi secara kenyataan. Bukan secara fikih tapi secara kenyataan. Dan itu diamini oleh sebagian dari ulama. Diamini maksudnya diamini adanya seperti itu. Yaitu apa? Manusia menikah dengan jin. Tapi tentu walaupun memang itu terjadi misal menikah secara akad dengan jin, tentu kita gak bisa memastikan apakah dia benar-benar menikah gitu loh, paham gak? Hah? Karena oke, kenapa ulama mengatakan menikah dengan jin itu mungkin? Karena tadi istimta' tadi, yaitu menikmati satu sama lain itu gitu loh. Ada kalinya jin itu suka dengan manusia tertentu secara biologis, secara syahwat, ada. Oke, benar gak? Bisa gak? Iya. Dan anak pernah bertemu dengan ini, bukan anak korbannya, bukan. Ada beberapa orang. Dan juga sebaliknya, ada manusia yang suka dengan jin. Itu ada gak kira-kira? Pernah dengar gak kayak gitu? Ada. Walaupun mungkin jin itu bentuknya gak kayak gitu gitu loh. Orang ini ditipu mungkin gitu. Jin suka manusia itu ada. Sukanya di sini bukan karena suka dia, suka secara naksir. Ah, naksir bahasanya, naksir. Ya. Kalau di real life kenyataannya, Anda pernah waktu di Masjid Al-Fatah di Jatinegara. Ada salah satu ikhwan kita, thalibul ilm, dia kuliah di STIS, ya. Kalau nggak salah STIS namanya. Dekat situ kan ada tuh daerah Jatinegara kan ada. Ada masjidnya juga gitu kan. Itu berapa tulab situ waktu itu anak kampus itu ngaji sama Anda tahun 2015, 2014 itu. Nah, ada satu ikhwan kita, mahasiswa, dia itu sering diganggu sama kuntilanak. Dimimpiin terus, wah setiap malam itu. Di kos-kosannya ya, kan kos-kosannya kan berkamar-kamar gitu, dia di salah satu kamar. Ya, sampai pernah kamar depannya kosong, gak ada siapa-siapa. Jadi dia pas bangun pagi, pas subuh, itu buka kamar, ini pintu depan kamarnya, ini rambut terjuntai keluar dari bawah pintu kamar. Rambut panjang dan rambut beneran, dan itu kamar depan gak ada yang ngontrak, yang kos di situ. Tapi ada rambut dan bu gak mungkin ijuk. Gak mungkin sapu ijuk, bukan. Rambut itu. Rambut siapa ini? Ya. Dan kemudian melihat kemana-mana suka diketemukan dengan penampakan kuntilanak dan seterusnya. Akhirnya anak ajak, ayo ke masjid yuk, ke Al-Fatah yuk, ke Al-Fatah. Karena tempat yang strategis di situ untuk kampusnya, kontrakannya, kos-kosannya. Di situ ketemu anak kesurupan dia. Lah, kesurupan. Ini beneran kesurupan. Dan gayanya, ya gaya kuntilanak yang naksir sama dia. Anak lupa namanya siapa, namanya lupa namanya. Namanya nama-nama akhwat-akhwat gaul gitu namanya. Lupa namanya, udah lama soalnya. Siapa gitu namanya, aduh gak usah nginget juga nanti datang lagi dia. Iya. Itu, kenapa, kamu kenapa kok kayak gini masuk sini masjid lagi? Saya naksir sama dia Ustadz gitu, naksir Masya Allah. Kamu gak bisa naksir kayak gini, gak mau saya mau nikah sama ikhwan ini gitu. Kamu kan kuntilanak kata saya, kan lucu kok nikah sama ikhwan ini. Ikhwan nikah main bercadar kayak kuntilanak nikah sama ikhwan. Gimana kan? Gak, keluar kamu keluar, saya bacain. Jangan soal jangan, dibacain, teriak-teriak dia. Kadang ketawanya beneran kuntilanak, gak bisa di copy paste sama manusia. Ketawanya beneran, di Al-Fatah itu ketawa itu. Sebelum asar, belum azan gitu. Ketawa itu. Udah keluar gitu. Ada masuk lagi. Sahamaning ini siapa lagi? Saya ibunya. Astagfirullah, ibunya siapa? Ibunya tadi, namanya lupa lagi. Nah, ibunya ini. Ini mana lagi nih? Saya kuntilanak juga Ustadz. Ya salam, kuntilanak lagi. Suaminya mana? Suami saya ada Ustadz, tapi enggak lagi di sini. Emang suami kamu kayak gimana sih? Suami saya genderuwo Ustadz. Ya suami keluar. Ini family tree-nya nih kok hancur banget. Genderuwo, kuntilanak,
bahwa tuyul jangan-jangan. Itu gak usah dipercaya ya. Kayak itu kan kalamnya dia doang, kita gak tahu gitu kan. Apakah pura-pura, benar Allah alam. Cuman alasan dia untuk ini adalah apa? Karena suka, pengen nikah. Ustaz, saya pengen jadikan anak ini sebagai mantu saya saat pusing ada ya salam ya Allah. Ya, itu ada seperti itu. Dan juga yang lain juga ada. Beberapa jemaah, beberapa ikhwan ketika kita ruqyah, itu jinnya saya enggak mau lepas dari anak ini. Dan ada juga akhwat. Jinnya ikhwan, bukan jinnya laki-laki, jangan ikhwan nanti berjenggot jinnya. Ini jinnya laki-laki, suka sama dia, saya enggak bisa sama dia, saya pokoknya naksir sama dia, saya mau nikah sama dia dan seterusnya. Itu ada seperti itu. Memang kita enggak bisa percaya omongannya 100%. Tapi this what happened gitu loh. Inilah yang terjadi. Ini bisa seperti ini. Bisa jadi jin itu suka dengan ketampanan fulan atau kecantikan fulanah sehingga dia mengganggunya, menjaganya karena sangat cinta sama dia. Nah, si orang yang jadi manusia ini korban ini azannya. Manusia yang jadi korban ini kadang-kadang bisa ngerasain itu. Oke, kita azan dulu insyaallah. Kita lanjut setelah azan insyaallah. Baik. Baik, jadi tadi masalah jin naksir dengan manusia itu sesuatu yang happen, sesuatu yang happening, terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan itu menjadi fitnah dan ujian bagi manusia yang disukai itu. Dan boleh jadi jin itu naksir dengan manusia ini dikarenakan maksiat yang manusia ini lakukan di bidang yang jin itu sukai tadinya. Misal manusia ini suka ke diskotik dan di diskotik tersebut ada jin yang memang bertempat di situ atau mungkin bagaimana akhirnya menyukai orang ini. Entah karena ketampanannya atau kecantikan dan seterusnya. Itu hal yang bisa terjadi. Itu hal yang bisa terjadi. Ya. Tapi bisa juga karena hal-hal lain, mungkin bukan karena maksiat, karena hal-hal lain. Ya. Namun perkataan oleh jin bahwasanya saya suka sama anak ini itu tidak boleh langsung kita aminkan. Karena boleh jadi itu salah satu trik. Ya. Walaupun itu mungkin terjadi tapi jangan percaya langsung. Karena mungkin aja itu suatu trik yang orang bodoh dan awam seolah-olah memaklumi hal ini. Ya. Karena apalah artinya menyukai naksir kemudian enggak mungkin akan nikah, enggak mungkin. Ya. Maka kalau ada yang ngaku seperti itu dari jin, maka jangan langsung percaya dan suruh dia untuk bertaubat dari hal seperti itu. Ya. Taib. Dan manusia bisa enggak naksir dengan jin? Itu juga bisa. Itu juga bisa. Tapi itu pasti disebabkan apa? Diawali dari maksiat. Kadang ada yang naksirnya dengan cara sering mimpiin jin itu. Cantik jinnya. Dan bisa jadi jinnya juga suka sama dia. Akhirnya sama-sama suka. Akhirnya deal-dealan. Ya, gimana kalau kita nikah aja di dunia nyata? Akhirnya terjadilah apa? Pernikahan. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa kitabnya, pernikahan dengan jin itu juga terjadi beberapa kali di zaman beliau atau di zaman sebelum zaman beliau. Dia berakad dengan jin. Kalau sekarang mungkin susah untuk di capture bagaimana. Walaupun ada pernah kabar di media juga tersebar, di TV juga ada nikah dengan peri. Itu ada waktu tahun berapa gitu. Iya. Kalau itu benar dia nikah dengan peri, maksudnya dengan setan, maksudnya dengan jin, itu pasti sebelumnya itu telah terjadi sesuatu. Entah bagaimana. Gitu kan. Ini masalah akad. Apakah mungkin? Kita katakan mungkin, kata para ulama mungkin. Itu yang lebih sahih. Lalu ketika itu mungkin terjadi, apakah sah pernikahannya? Atau bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Apa alasannya? Karena pernikahan dengan jin bertentangan dengan tabiat manusia asli dan juga tujuan pernikahan. Bertentangan dengan tabiat kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan pasangan-pasangannya.
yaitu min anfusikum, dari diri kalian sesama manusia. Enggak bisa dari selain manusia, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Masya Allah. Anak kajian di sini hujan lagi, Masya Allah. Terakhir anak kajian di sini hujan deras. Iya, Masya Allah. Allahumma sayyidun nafi'ah. Iya. Selain itu, selain diharamkannya karena masalah bertentangan dengan tabiat manusia, bertentangan juga dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan untuk dapat apa? Sakinah, mawaddah, rahmah. Tenang, condong padanya, sayang dan pengen punya anak. Antum kalau nikah sama jin, apakah antum tenang? Ah. Ya, Pak. Ikhwan, nikah sama jin, tenang enggak? Nyari istri di mana enggak kelihatan. Kamu di mana, Beb? Aku di sini, Beb. Kamu di mana, Beb? Aku di sini. Enggak kelihatan. Ya udah timpuk dulu nih. Plek, kalau ngomong aduh berarti di situ. Enggak kan? Tenang enggak? Enggak tenang. Belum lagi penampakan dia yang mungkin kalau nampakin diri serem. Iya, mungkin awal-awalnya kelihatan cantik. Kan lama-lama kuotanya habis itu, pulsanya habis, jelek lagi. Iya. Yeah. Ah, kedengeran enggak suaranya Ikhwan? Ibu-ibu kedengeran enggak, Bu? Iya. Yeah. Begitu pula masalah akadnya itu kemungkinan batil. Kalau misal antum Ikhwan nikah sama jin perempuan, walinya siapa? Bapaknya. Emang antum tahu bapaknya siapa? Jangan-jangan bapak-bapakan. Hah? Dia bilang, jin perempuannya bilang, afwan akhi, ana yatim piatu, gak punya wali misalnya. Gak ada keluarga. Walinya hakim. Dari KUA, dari kalangan jin. Gak ada. Ayo kan? Hah? Seorang perempuan nikah sama jin laki-laki. Perempuan ini gak bakal sah nikahnya kecuali ada wali. Kira-kira walinya mau gak nikahin putrinya dengan raja jin misalnya? Gak. Maharnya apa? Cacing keremi, enggak lah. Ya kan? Kalaupun itu terjadi, misal pernikahan, tetap tidak sah dalam Islam. Dari sisi-sisi tadi. Oke, sekarang yang kedua. Terjadinya jima antara manusia dan jin. Apakah mungkin? Kita katakan mungkin. Sama, mungkin. Jima ini tanpa nikah pun bisa gitu loh. Dan bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Baik secara gaib maupun secara nyata di dunia konkret ini mungkin. Bukan hal yang mustahil. Bisa. Tapi ya mungkin dalam artian bisa terjadi, bukan mampu kita jadikan gitu, enggak. Kita susah mau antum nyari kayak gitu juga enggak bakal dapat, akhi. Tapi maksudnya secara kenyataan possible gitu loh. Ada. Ya. Dari segi gaib misalnya melakukan hubungan badan dengan jin bisa dengan satu mimpi. Ya, mimpi atau dua jima. Dan jin berserikat dalam jimaknya itu. Nah, dua hal. Satu mimpi. Dan mimpi ini pada jin. Melakukan hubungan jima pada jin. Baik dia sadar itu jin atau enggak. Yang kedua. Yaitu. Apa yang kedua? Berhubungan intim dengan istri atau siapa dan jin berserikat di jima tersebut, berserikat ikut campur di situ.
itu bisa. Ya enggak? Ya begitu. Tetapi hukum yang berlaku secara fikih setelah hal kayak gitu, tidak ada hukum perzinahan. Sehingga akhirnya dirajam, dicambuk, enggak. Ya, tidak ada hukum itu. Misal seseorang di mimpinya dia jima dengan jin misalnya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian junub. Apakah setelah itu dia akan dicambuk 100 kali atau karena udah menikah dirajam sampai mati? Tidak. Oke, tidak. Atau bisa juga itu di dunia, itu tadi di dunia hal yang gaib ya. Di dunia nyata bisa enggak terjadi? Bisa. Jin mewujudkan dirinya atau mentasakul. Mentasakul itu mengapain dirinya, mengkonkretkan seperti manusia gitu loh. Penampakan gitu. Menyerupai manusia. Dan itu di zaman Nabi ada beberapa kisah. Di zaman para sahabat juga ada. Jadi bisa dipegang. Ya. Dan dia mewujudkan diri seperti wanita cantik atau laki-laki ganteng dan seterusnya. Terjadilah jima. Dan itu bisa terjadi. Ada suatu kisah seorang istri, suaminya lagi kerja. Terus di jam kerja itu ada yang ngetok-ngetok pintu rumahnya. Assalamualaikum. Salam dibuka. Oh, ternyata suaminya. Loh, enggak kerja, Mas. Oh, enggak. Dan suaminya itu langsung mengajak hubungan badan. Ya karena suami mirip, jin itu suka mirip-miripin gitu suka. Iya. Nah, karena itu suami ya udah kan dia taat sama suami, ya udah ayo. Namun sebelum memulai, si istri ini hafal doa sebelum jima. Ayo sob, doa sebelum jima siapa? Ayo. Hafal enggak? Pas dia doa atau baca bismillah misalnya atau baca doa, Allahumma jannibna syaitan, tiba-tiba langsung hilang gitu suaminya. Hilang di depannya, enggak ada langsung. Loh, kok hilang? Hilang. Balik ke alamnya. Itu terjadi. Seandainya dia tidak berdoa, bercampurlah, terjadilah yang terjadi antara jin dan manusia, maka terjadi kayak gitu, terjadi. Itulah pentingnya doa ya. Next time doa. Ya. Siapa tahu kan tiba-tiba habis doa hilang suami antum gitu. Atau istri antum hilang. Pleng lah, lu kemana ini? Ternyata jin gitu. Ya. Begitu, itu fungsinya doa. Dan dengan doa itu juga jin tidak berserikat dalam hubungan badan ini secara gaib gitu loh. Begitu. Taib. Jadi berkongsi dengan jin bisa juga tanpa disadari dengan cara ini. Menikmati mimpi-mimpi indah. Melakukan masturbasi atau onani dan seterusnya yang berkepanjangan, yang itu merupakan hal yang disenangi oleh jin. Gitu. Ya. Jadi ini sama dengan ada perkongsian walaupun tidak sampai hukum zina atau apa, enggak sampai. Dan enggak mesti syirik. Maksiat iya. Kecuali kalau udah sampai dia tahu itu jin, dia taat pada jin dan mempersembahkan amalan untuk jin, maka ini syirik besar. Nah, itu beda. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin materi kita cukup sampai sini. Kita menuju ke tanya jawab insyaallah. Jika ada pertanyaan, sebaiknya di kertas mungkin ya. Di kertas karena suaranya enggak kedengeran kalau pakai ini ya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila ada seseorang dia mengaku telah menikah dengan jin, makhluk gaib sebagai suaminya,
dan dia juga menikah dengan manusia dengan tujuan suami manusia sebagai perantara antara dia dengan jin tersebut. Parah ini. Misalnya untuk urusan jima, jin tersebut memakai tubuh manusia tersebut, suami, untuk melakukan hubungan dengan istri manusia. Bisa kayak gini, bisa terjadi. Ya bisa terjadi. Jadi dipakai, tubuh pasangnya dipakai gitu loh. Kesian banget itu suami ya. Dapat dari mana tuh suami itu? Bagaimana hubungan yang seperti itu, Ustaz? Secara hukum fikih tidak disebut zina. Karena kita gak bisa memberikan proof dan bukti gitu loh. Tapi di akhirat dikhawatirkan semakna dengan zina. Oke? Karena niatannya Allah akan bangkitkan niatan di akhirat nanti. Di dunia kita gak bisa membedah hal kayak gini. Ya gak? Polisi, hakim. Ya susah, ngomong kayak gini susah. Gak bisa. Tapi di akhirat, di penghakiman Allah, ini dikhawatirkan semakna dengan zina dan menzalimi suaminya dan berzina. Tapi di hukum dunia fikih tidak dirajam, tidak diapa, karena enggak ada bukti yang konkret yang bisa menjadikan hukum fikih dan hukum had berlaku pada dia. Kemudian bagaimana status pernikahan yang seperti itu, Ustaz? Pernikahan secara fikih tetap sah dengan suaminya. Namun perempuan ini sangat zalim. Sangat-sangat zalim. Wajib atasnya bertaubat kepada Allah dan tidak wajib memberitahu suami. Paham ya? Tidak wajib memberitahu suami bahwa saya selama ini dia dipakai. Kalau suami enggak tahu, tidak wajib, melainkan lanjutkan bahtera pernikahan dan taubatlah. Kalau misalnya ternyata jin itu datang lagi karena udah klik dengan tubuh suaminya, Anda sarankan pisah, cerai atau pisah. Cari suami lain, cari laki-laki lain untuk jadi suami, jangan cari suami lain. Boleh cari suami orang, boleh kalau memang soleh. Cari laki-laki lain yang jadi suami, yang bisa jadi suaminya, yang insya Allah punya, yang insya Allah dijaga oleh Allah sehingga jin itu gak bisa masuk lewat suami itu. Tapi dia harus mengalami jalan taubat yang tidak ringan, karena kalau sudah pernah berkongsi dengan jin itu mencabutnya tidak mudah. Apalagi ini sudah saling menikmati satu sama lain sekian lama, maka perlu sabar dalam bertaubat. Jika terjadi kehamilan itu bagaimana, Ustaz? Lihat pas hamil di USG. USG. Benar ya USG? Di USG. Lihat enggak? Tanya dokternya, itu ada enggak Bu bayinya? Kata dokternya, bayinya gaib Bu, gitu. Ini kok ada tanduknya ya? Gitu kan? Ya dilihat nanti kalau dia lahiran bentuknya apa? Manusia, insya Allah manusia. Manusia. Ya. Jadi bukan nanti hamil keluar terus merasa ini anak jin, enggak, anak manusia insya Allah. Kecuali kalau hamil keluar nangis enggak ada wujudnya, nah itu anak jin itu. Anak manusia insya Allah. Yang penting taubat dulu. Urusan nanti anaknya kayak gimana, status anaknya, anak manusia insya Allah, anak antara suaminya dan dia, sperma dia dan sperma suaminya, ya insya Allah begitu. Karena jin hanya memakai apa, tubuhnya, sehingga jin itu masih sebenarnya di alam dia, bukan di alam manusia, tapi di alam dia tapi pakai tubuh orang ini gitu loh. Beda kalau misalnya jinnya jadi manusia, apa namanya, menampakkan apa, konkret jadi manusia kayak tadi kisah yang tadi Anda sebutkan. Kalau itu kan dia jin tapi konkretnya jadi manusia,
bukan merasuki tubuh manusia, bukan. Jin merasuki tubuh manusia itu masih di alam alam jin. Tapi kalau jin sudah jadi manusia, itu di alam manusia, walaupun nanti bisa hilang. Nah, gitu. Ya. Jadi saya pikir ini jinnya make tubuh manusia, maka dia tetap di alamnya. Jadi air mani yang bercampur itu air mani suaminya, bukan air mani jin. Lagi pula Anda enggak tahu jin punya air mani apa enggak, Anda enggak tahu. Wallahu a'lam. Ya begitu. Baik. Ada pertanyaan lain, ikhwan? Jemaah, faddal. Ada speaker enggak kira-kira? Atau pakai telepon aja, Pak, pakai telepon. Anda dengerin telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini, Tad. Untuk di Indonesia ini kan banyak sekali olahraga bela diri biasanya gitu. Ya. Kadang-kadang banyak memakai hal-hal seperti itu ya, mungkin jin gimana. Ya. Itu terus gimana caranya itu? Artinya apa hukumnya juga tetap berkoneksi tadi? Ya, gimana caranya saya nggak tahu, Pak. Saya juga nggak mau ngajarin. Gimana caranya saya nggak tahu. Maksudnya gimana cara gimana? Maksudnya Pak? Secara hukumnya juga termasuk berkongsi juga itu termasuk. Iya. Taib. Bela diri, pernafasan dan semisalnya yang memakai rapalan atau wiritan. Ya. Kalau itu bid'ah, ini hukumnya rinci, Pak. Kalau wiritan itu tidak mengandung pemanggilan dan nama-nama aneh-aneh, maka ini bid'ah dan syaitan suka, termasuk berkongsi dengan syaitan tanpa sadar, tapi tidak dihukumi musyrik, belum tentu Pak. Tapi kalau pakai ajian, lafal-lafal yang di dalamnya ada nama-nama janggal, maka ini potensi musyrik, syirik. Begitu. Oke. Okay. Itu dari segi lafal. Dari segi latihannya, bertapa di goa tertentu, di pantai tertentu, di karang tertentu. Kalau misalnya meyakini ada kekuatan di daerah itu yang terserap ke tubuhnya, maka ini maksudnya ada sebenarnya jin. Maka ini berkongsi dengan jin dan dikhawatirkan juga si syirik, karena merasakan ada power gaib selain Allah Azza wa Jalla yang membuat dia kuat gitu loh. Begitu, Pak. Ya. Dan biasanya jadi pendekar gitu kan. Pendekar. Di antara yang kadang yang ketahuan, maksudnya yang benar-benar menyimpang dari kependekaran itu kerap kali ya, untuk puasa jago, bertapa jago, sholat enggak. Kalau udah kayak gitu berarti memang ajarannya itu menyimpang pastinya, ada sesuatu di situ. Kita ini enggak bisa mengetahui detail tiap-tiap perguruan karena beda-beda. Ada yang pernafasan memang latihan pernafasan benar, ada yang memang memakai sesuatu di situ. Belum lagi sabuk jimat dan seterusnya. Sebelum lulus akan dibekali jimat. Itu juga ada. Jadi beda-beda kasusnya. Maka kasus kependekaran itu biasanya case per case, kasus per kasus. Tergantung di perguruan mana dan tergantung metodenya seperti apa. Itu beda-beda. Ya, saya enggak bisa mengatakan semuanya syirik, enggak begitu juga, enggak. Ada yang perguruan yang Masya Allah ada yang bagus. Seperti itu, Pak, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi cuma, fadal, silakan. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semasa saya masih di waktu SMA, saya pernah ikut kesenian bela diri, Ustaz. Hah? Pernah ikut kesenian bela diri. Ya. Tapi di masa itu, saya pernah saat mau masuk kesenian bela diri itu, saya dimandikan oleh air kembang. Ya. Apakah saya dihukumi syirik, Ustaz? Enggak tahu, kembang apa itu? Saya juga enggak tahu, Ustaz. Jadi nah, air kembang. Nah, itu enggak tahu apalagi Ana. Air kembangnya tuh sambil dibacain itu, Ustaz. Apa bacaannya? Saya enggak dengar juga bacaannya.
karena disuruh merem sama tutup kuping. Ya, wallahu alam, tapi antum tinggalkan hal itu, udah khalas. Udah tinggalkan kan? Udah khalas. Enggak usah dipikirin, udah khalas. Besok-besok kalau ada orang mau mandiin antum air kembang, tanya ngomong apa? Baca apa? Ya gitu. Ya. Ini tadi ada yang, ya Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau di dalam tubuh seorang itu ada jinnya, tapi di ruqyah, seringkali di ruqyah tapi gak hilang-hilang Ustaz. Itu gimana caranya? Terus yang kedua, orangnya gak hilang, jinnya itu masih merasuk aja di tubuh gitu Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua, apakah jin itu mati atau tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Jadi ada orang pada tubuhnya ada jin, udah diruqyah tapi jinnya gak mau pergi gitu. Ada beberapa faktor. Pertama, apakah orang tersebut menyimpan jimat tertentu atau enggak? Itu satu. Pertanyaan kedua, apakah orang tersebut berkongsi sama jin itu atau tidak? Berteman sama dia apa enggak? Gitu, dua. Oke. Okay. Yang ketiga, itu dari segi orangnya. Yang ketiga, orang yang meruqyah ini, apakah dia benar bacaannya atau tidak, atau hatinya benar atau tidak dari segi perukiah. Dan kalau antum dapatkan orang ini baik, yang dirasukin ini orang baik misalnya, enggak macam-macam sama jin, enggak masalah, yang merukiah juga insya Allah bagus, tapi enggak keluar-keluar, maka mungkin itu hanya sebagai ujian aja. Iya, ujian aja. Dan jin itu ketika dia seperti keluar gitu, cabut keluar terus sadar orangnya, itu belum tentu benar-benar keluar. Begitu Pak, pengalaman saya begitu. Ya, buktinya pertanyaan kedua tadi, apakah jin bisa mati? Jawabannya jin bisa mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa bisa mati, merasakan kematian. Hanya saja kita itu tidak bisa memastikan jin ini mati atau enggak. Lah ini untuk banyak dari perukiah yang melakukan perbuatan-perbuatan membunuh jin dan seperti memastikan mati dia sudah. Enggak, belum tentu. Tahu dari mana antum? Jangan-jangan antum tahu dari jin antum kalau dia mati. Sama-sama pakai jin. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Nah, di situ ketika seorang ruqyah menyembelih jin, ya, mengasumsikan ini saya sedang nyembelih. Jadi orang kesurupan disembelih pakai ini sembelihnya. Kalau pakai pisau beneran ya orangnya juga kayak ikut atuh. Ya. Ya, disembelih. Terus jinnya tuh kayak oh gitu kan, kayak ke orang disembelih tuh. Maka anak katakan ke antum, kalau ngeliat yang kayak gini, kok kayak wah jinnya udah berontak kok gitu. Bro, jin itu lebih pinter actingnya daripada artis kita. Beneran. Artis kita tuh kalah. Iya. Jadi belum tentu dia kayak oh, itu berarti dia tuh mati. Ya dia bisa pura-pura. Bisa pura-pura. Ada seorang murid, dia itu disantet oleh mantan mertuanya sendiri, sampai cerai, dibalik-balik dah itu putrinya, balik ke mertuanya karena disantet kan mantunya, sama dia yang menyantet. Jadi ibu mertuanya itu dukun ternyata, dukun merangkap guru gitu loh, guru sekolahan tapi magang jadi dukun juga gitu. Nah, mertuanya ini ngirim ke dia setan, jin gitu loh, untuk selalu gangguin dia dimanapun dia berada,
bisikan, enggak bisa ini, enggak bisa, bisnis gagal. Pernah dagang di dekat Al-Barakah Cilengsi, Al-Barakah Roja itu, dagang es. Ini cerita ke Anda. Jinnya itu masih benar-benar ada dia, jinnya ada. Dan dagang es, ada umat habis pengajian, mau beli esnya, kan panas, mau beli esnya. Ini berapa bang? Gitu. Mau ngomong gak bisa. Ditahan sama setannya, itu sampai kayak gitunya tuh. Ditahan. Mas, ini berapa kok gak ngomong? Gak bisa ngomong. Ya, di depan Al-Barakah itu. Pada apa konsumennya datang, pas adalah konsumen pergi, bisa ngomong lagi gitu. Ini ikhwan udah ngaji nih, tapi karena musibahnya berat ya. Ada lagi konsumen lain nanya, beli dong mas, ini. Gak bisa ngomong lagi, gak bisa ngomong. Sampai akhirnya pulang dengan tangan kosong, gak ada untung apa-apa, gak bisa ngomong. Saking beratnya itu. Itu ketika itu anak berikan treatment, ruqyah dan seterusnya. Ya. Itu sampai jinnya ngomong ke anak, ustad, jinnya manggil anak ustad juga. Ya. Gak tahu sekarang ada di sini atau enggak, anak gak tahu. Ustad, saya itu sebelum berguru ke anak, apa sebelum ngaji sama anak, murid kita ini pernah diberikan treatment oleh ruqyah selama sebulan di rumahnya, di terapi, di ruqyah, di ini, di itu gitu loh. Tapi gak berhasil sama sekali. Nah, terus ke anak kan, belajar sama anak dan seterusnya. Jin ini bilang dengan lisan dia, Ustadz, saya itu sudah disembelih enggak kehitung. Enggak kehitung saya disembelih. Sampai sekarang saya masih hidup tuh gitu. Kan saya tanya, anak tanya ke jin itu. Lah, pas perukiah, para perukiah itu berkali-kali ngenyembelih kamu, emang kamu di mana? Kan kamu kan kelihatannya mati, oh terus mati gitu kan. Ya, saya mah ngumpet sambil ketawa, hihihi gitu, kuntilanaknya keluar akhirnya. Maksudnya suara kuntilanaknya keluar. Diketawain sama dia. Tapi lagi pura-pura gitu, pura-pura gini. Padahal di alamnya dia tuh sedang cekikikan ketawa dia. Artinya itu not real gitu loh. Enggak, sebenarnya kita gak bisa memastikan dia mati dengan sembelihan kita gitu loh. Kalau yang pasti, pakai pisau beneran. Nah, itu insya Allah orangnya mati. Itu benar, itu real, mati itu orang itu. Nah, jadi mengatakan, oh jin ini telah mati, itu antum gak bisa ngomong gitu. Walaupun dia menampakkan seolah sudah apa, udah sekarat, enggak. Jangan percaya. Itu yang terjadi pak. Bahkan jin yang tadi yang ngomongin itu, dia ngaku dia, saya itu bisa berubah apapun. Makanya perukia-perukia sebelumnya nyembelih mati. Besoknya saya berubah. Jadi jin inilah, disembelih lagi mati. Saya biasanya berubah lagi. Gitu. Jadi kuntilanak yang antum lihat di atas pohon, antum tangkap, belum tentu kuntilanak. Belum tentu. Belum tentu, gak tahu siapa nanti bisa berubah apa. Itu jin, kemunafikannya seperti itu. Jangan percaya jadinya. Gitu pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal Ustaz bilang sebenarnya jin itu yang takut dengan manusia seperti itu Pak Ustaz. Yeah. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah jin itu bisa melukai atau bahkan membunuh manusia Pak Ustaz? Kaitannya dengan santet atau teluh tukang sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Pak Ustaz. Bukankah tukang sihir itu melakukan santet atau teluh itu melalui media jin seperti itu Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Taib, ahsan, jazakallah khair. Apakah jin bisa melukai manusia? Bisa. Apakah bisa sampai manusia terbunuh? Bisa. Tapi semua dengan izin Allah, itu jawabannya. Kalau dikatakan tidak bisa, yang terjadi di kenyataan, ya kayak gitu. Tetapi ketika antum meyakini bahwasanya jin ini tidak punya kuasa, melainkan Allah yang punya kuasa, maka Allah akan membuat dia tidak bisa insya Allah. Sama seperti binatang. Apakah macan bisa membunuh manusia? Ya bisa. Tapi kan dia melakukan itu ketika Allah izinkan dia untuk membunuh manusia. Begitu. Sama. Hanya saja jin ini gaib. Dan
bisa atau tidak membunuhnya dia karena manusia, itu kadang juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu dari faktor pengirimnya, dukun satu, dan yang kedua dari faktor korbannya atau calon korban. Kalau dia jarang zikir, ya ya bisa. Tapi kalau dia membentengkan diri dengan zikir, percaya sama Allah, itu jangankan membunuh, nyentuh aja gak bisa, mungkin jin itu kesusahan. Begitu, begitu. Jadi saya bilang bisa-bisa, cuman dengan izin Allah dan dengan beberapa syarat tadi. Begitu, jangan takut. Jangan takut. Dan kalau jin melukai atau membunuh manusia dengan perantara manusia lainnya, itu lebih bisa. Dengan menyurupi misalnya, ya bisa itu. Iya. Ada seorang ustadz ngerukyah, pasiennya lagi kesurupan, dirukyah. Pasiennya gerakannya luar biasa, ditonjok ustadznya. Setelah itu ustadz itu bertaubat, gak mau lagi ngerukyah. Ditonjok, ustadznya ditonjok, bisa. Tapi itu melalui tubuh orang, gitu. Ya, oke. Sudah, ibu-ibu. Eh, ini ada pertanyaan, sebentar bu ya. Online, ya, ya silakan, tebal. Ustadz, ketika masuk rumah kita yang di dalam keadaan kosong wajib mengucapkan salam, itu bagaimana Ustadz? Gak cukup wajib sunnah. Gak bagaimana, yang lebih tepat cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai. Ya udah gitu aja, gak perlu ditambahin apa-apa, khalas gitu aja. Ya, ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apa benar kalau kita melihat jin itu ada faktor keturunan? Kredit. Ada faktor keturunan. Kalau kita kredit? Kalau kita melihat jin, kita bisa melihat jin itu, apa emang benar ada faktor keturunan atau tidak? Soalnya emang dulu juga saya suka melihat seperti itu. Sekarang lihat gak? Belakang hari ini ngeliat gak? Enggak mau ngeliat gitu lagi. Berarti bentar, enggak mau ngeliat itu lagi? Berarti kalau mau bisa? Kalau mau sih iya, karena saya emang kalau misalkan itu nanti jadi kebawa terus gitu Ustaz, jadi udah enggak mau ini lagi, bahkan dulu sampai sering diminta sama orang gitu untuk nolongin, ngeliatin gitu. Dan sekarang tuh ponakan saya lebih sering ngeliat, terus minta tolong, bunda tolongin dong. Saya bilang saya gak mau. Karena sejak usia berapa bisa kayak gitu, bisa ngeliat gitu? Dari kecil Ustaz. Kecilnya usia berapa? Sekitar 5 tahunan lah. Oh iya. Sebelum 5 tahun enggak kayak gitu? Enggak tahu, pokoknya seingatnya 5 tahunan ya Ustaz. Mungkin dulu di kalangan orang tua itu ada yang make mungkin. Sebenarnya sih mama saya rahimahullah itu pernah ngomong ada kakek dulu emang nanti ngejagain cucu-cucunya gitu, bilangnya ya. Seperti itu. Oke, tahap bisa melihatnya ketika ngeliatin itu apakah melihat langsung atau pakai perasaan aja? Seringnya sih melihat langsung dulu, cuma sekarang saya walaupun ngelihat pun saya nggak mau, kayaknya nggak mau peduli gitu. Saya bilang itu bukan ya, selalu ya, okay, motivasi mandiri sendiri aja nggak mau gitu. Ya. Dan dulu itu model mau ngelihatnya, apakah ketika misal ada bilang, oh tolong liatin tempat itu dong, terus ngeliatin konsentrasi dulu atau langsung bisa ngelihat teng gitu tiba-tiba? Jujur sempet ini juga sih Ustaz, emang sempet ikut juga karena dulu nggak pernah dikontrol, itu nggak pernah terkontrol, jadi tiba-tiba saya juga jadi sering kerasukan seperti itu. Tapi udah kesininya sih alhamdulillah nggak mau lagi ya, gitu. Ya udah, itu udah masa lalu, istighfar atas dosa-dosa itu ya. Sekarang apapun kabar yang datang, baik bisikan atau bayangan di sana ada ini, di situ ada itu didustakan aja. Ya begitu kan? Kadang kalau lewat suatu tempat, tahu nih di sini ada, seolah-olah ada apa gitu kan? Nah, ketemu orang tertentu, ini orang kayaknya auranya gak enak nih, gitu nggak? Ya itu dustakan semua.
Seperti itu. Ya. Oke. Okay. Tapi bagaimana Ustadz untuk menghilangkan itu semua? Apa harus emang diruqyah? Enggak usah. Dengan cara mindset, kalau mau ruqyah mandiri silakan, enggak usah minta sama orang. Mindset dan pelajari akidah yang benar. Ini lama, hal kayak gini lama karena ini sudah masuk ke dalam settingan dirinya gitu loh. Cuman stop kontaknya lagi di off-in, ya kan? Coba di on-in, bisa enggak? Kalau mau bisa, itu berarti emang udah ada bakat, udah ada tersetting default kayak gitu. Nah, untuk menghilangkannya ya udah cukup dengan mendustakannya aja. Bohong, enggak ada gitu. Seperti itu. Itu butuh waktu lama. Butuh waktu lama. Insya Allah kalau misalnya berteman dengan salihat yang salehah, kemudian tersibukkan dengan ilmu, dengan pekerjaan yang bermanfaat, itu jinnya juga lama-lama malas juga. Mungkin nyari ikhwan yang lain lah yang agak bebal gitu aja. Jadi ya begitu, lama-lama juga ini, tapi itu butuh waktu. Begitu. Seperti itu, Bu. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam, jazakallahu khair. Ya, Pak. Itu ibu-ibu banyak mau nanya loh, Pak. Ayo, ibu-ibu dulu ya. Ayo, ibu-ibu. Ayo, Bu. Yuk. Bismillah. Ustadz, bagaimana dengan perasaan merinding ya Ustadz? Perasaan ini? Merinding. Merinding? Ya. Ya merinding ada berbagai macam. Ada merinding karena nahan BAB, ada merinding karena... Enggak Ustadz, bukan itu. Hah? Nanti tiba-tiba aja itu perasaan itu Ustadz. Kenapa? Tiba-tiba saja perasaan itu ada gitu. Biasanya pada malam hari. Ya merinding itu kan sebenarnya hanyalah tafsiran atau hanyalah pembahasan tubuh akan sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang tiba-tiba gitu loh, Bu. Itu adalah efek dari sesuatu. Kalau misalnya di tikungan polisi merinding itu juga efek. Iya. Berarti itu bahasa tubuh Ibu gitu loh. Normal. Nah, sekarang merindingnya kondisinya kalau malam-malam di kamar. Enggak, malam-malam misalnya keluar gitu. Ngapain keluar malam? Iya biasa loh Ustadz, malam itu jam 2:30 udah bangun. Enggak, keluar rumah atau apa nih? Keluar dari kamar. Oh iya. Itu sebenarnya belum tentu tentang jin, Bu. Bisa merinding karena sesuatu itu aneh, apa... Enggak biasa gitu loh, maksudnya keluar kamar sepi gitu loh. Hanya sugesti aja. Ini Ustadz, karena terkadang suka ada yang memanggil-manggil yang suaranya salah satu, terkadang salah satu anggota di rumah gitu suaranya. Salah satu rambutan? Enggak, anggota anggota keluarga. Rumah, keluarga. Oh. Suaranya mirip itu, memanggil nama. Dan itu suara di hati atau suara real gitu? Real. Coba besok-besok rekam kasih ke saya. Tiba-tiba gimana ya? Itu cuman iseng, Bu. Iseng, Bu. Bukan perasaan, bukan. Tadi kan Ustaz bilang ada berupa suara, ya. Ada juga wujud. Ya. Atau itu salah satu? Enggak, itu benar-benar real, bukan perasaan. Atau perasaan yang diril-rilkan. Enggak beneran. Enggak Ustaz, memang ada suara. Dan itu apakah sering? Sekali-sekali saat suami enggak di rumah. Pas suami ada di rumah? Tidak ada di rumah. Pas suami ada di rumah enggak pernah ada kayak gitu? Enggak. Oh. Tetangga. Ya itu... Ya bisikan syaitan aja, Bu. Jadi ketika ada yang manggil kayak itu, auzubillah minasyaitonirrajim gitu aja. Nah, kan udah baca zikir petang, Ustaz. Apa? Zikir petang itu kan mengcover, Ustaz. Betul, tapi ketika ada sesuatu yang terjadi seperti itu, auzubillah minasyaitonirrajim.
Dah. Dan kalau dia manggil lagi, misalnya manggil nama gitu, dan seperti anggota keluarga di situ, padahal nggak ada di situ, cuekin aja, Bu. Iya, iya, cuekin aja. Jangan diladenin. Lanjut aja. Kalau bisa, temui atau datangi sumber suara. Iya, kalau saya kayak gitu, insya Allah. Makanya nggak ada, karena saya kayak gitu, makanya jin tahu. Wah, nanti saya didatangi sama dia gitu. Coba kayak gitu, Bu. Besok-besok. Misalnya nama ibu siapa, Khotimah gitu misalnya, ya datengin. Iya, mau apa? Ya Ustaz dipanggil Ita gitu dipanggil. Ta? Ita dipanggil Ustaz. Ya udahlah, ya labbaik labbaik Allahumma labbaik. Datengin. Karena dipanggil terdengar dengan apa suara salah satu anggota di rumah, otomatis kan kita nyahut dan keluar gitu ya. Ustaz. Ternyata enggak ada siapa-siapa. Oke. Ya udah, tahu tadi kalau kayak gitu. Sumber suaranya di mana? Kok tahu sumber suara biasa di mana? Nah, kalau sumber suara ketahuan di daerah mana, dapur atau apa, maka silakan ruqyah tempat itu, bacain ruqyah tempat itu. Bacain ayat kursi atau apa, atau taruh MP3 di tempat itu. MP3 Al-Qur'an. Jangan MP3 Coldplay, nanti mahal tiketnya. Kayak gitu ya. Seperti itu, Bu. Itu masih gangguan iseng, Bu, seperti itu, mah. Gangguan iseng itu. Enggak seberapa itu. Insya Allah. Ya. Pak, sob, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu waktu kecil sering dengar itu orang dibawa ke alam jin gitu, Ustaz. Ya. Dikontrol WW. Ya. Ya, saya juga pernah baca riwayat itu ada ya. Yang dibawa ke alam jin itu mana sih? Ya, ya diriwayatkan Umar bin, di zaman Umar bin Khattab. Ada di antara sahabat atau tabi'in yang digontrol WW seperti itu. Tapi jinnya bukan WW. Ya, gak tahu jin apa. Pokoknya dibawa ke alam jin. Dan itu bisa terjadi memang. Cuman pergeseran waktu, berbeda waktu alam jin sama kita tentu ada, beda waktunya. Makanya itu sahabat atau tabi'in tersebut ketika dibawa ke alam jin itu mereka beliau di alam kita, di alam manusia itu sudah sekian puluh tahun. Padahal di alam jin baru berapa waktu gitu. Kembali ke alam manusia, ternyata dia sudah bercerai dengan istrinya, karena dia udah hilang, jadi kan divonis hilang, orang hilang gitu loh. Ternyata balik lagi, lah ente masih hidup ente, gitu kan? Anda digondol wewe gitu, bilang gitu. Nah, akhirnya diberi pilihan balik atau enggak sama istrinya. Itu bisa terjadi, di zaman kita juga bisa terjadi, dan ada yang terjadi, dan di antara ikhwan juga mungkin ada kayak itu pengalaman. Iya. Waktu di antam, misalnya isi kajian, dia antam, ya, tentang masalah, ada kaitannya dengan masalah jin juga dan masalah penculikan itu, penculikan manusia oleh jin ke alamnya. Lah itu diantara ikhwan panitia itu juga kemudian selesai dari itu, selesai dari kajian, beliau bilang, anak dulu waktu kecil pernah saat dihilangin gitu, dimasukin ke alamnya, tapi anak gak begitu ngerti apa isinya gitu. Iya, itu bisa terjadi. Dan baru kedapatan jam berapa itu sampai orang tua orang kampung panik semua gitu, itu bisa terjadi. Iya, tapi jangan mau deh, Pak. Ada yang mengatakan, sebagian mengatakan caranya kita ke alam mereka, caranya adalah dengan ketika ada ketemu pocong yang mukanya gosong, wah, maka kalau bisa kita sentuh muka kita di muka dia, ntar kita akan masuk ke alam hitamnya gitu. Ini kata sebagian orang bodoh, dan yang percaya juga bodoh juga gitu. Iya. Ada yang bilang kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Jangan mau alam gitu. Taib. Oke, ibu-ibu udah. Satu lagi Ustaz Afan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afan Ustaz. Mana? Jadi ini anak-anak ya. Sering suka nonton film-film horor tuh Ustaz. Iya. Film-film setan. Hmm. Itu pengaruh enggak Ustaz nantinya? Ke ibunya? Bukan. Ke anaknya lah Pak Ustaz. Iya. Ustaz, iya. Pengaruh nggak Ustaz? Soalnya sangat. suka banget, jadi film-film horor yang ini ya, yang serem-serem, apalagi film horor yang dari luar, bukan? Ya. Iya. Ya.
film horor bagi anak kecil itu malah lebih berpengaruh daripada orang-orang dewasa. Karena rasio anak kecil itu masih belum terbangun dengan baik. Sehingga kalau dicokoki yang seperti itu, maka di pikirannya adalah setan tuh begini. Dan ini menakutkan, ini angker dan seterusnya. Ada seorang anak yang dia itu suka film horor. Usianya ketika itu masih usia 7 tahun SD lah ya. Nah dia itu kalau misalnya setiap mau sholat apa gitu, dan bareng juga sama anak, setiap mau sholat zuhur, mau sholat maghrib atau isya atau subuh, itu kalau lewat ada di sampingnya kuburan kecil ketutup dengan tembok, tapi dia tahu di situ ada kuburan, itu mesti dia agak menjauh kayak gini, set gitu. Gitu. Dan anak perhatikan anak ini seperti ini, ternyata di antara faktornya adalah sukanya nonton film horor. Dia suka penasaran nonton, suka kengerian film horor, tapi di real life dia penakut. Dan seperti banyak bayangan-bayangan, dan setan itu sebenarnya membaca pikiran manusia juga dia. Oh, ini suka film horor nih. Oh, di pikirannya dia tentang kuntilanak, tentang ini. Maka digambarkan oleh setan hal-hal yang halusinasi tentang apa yang ada di pikirannya. Begitu. Maka ini bahaya sebenarnya untuk anak-anak, film-film horor itu. Untuk ya kalau misalnya misal orang-orang dulu deh, kenapa kok orang-orang dulu itu banyak khurafatnya? Dan dikit-dikit takut, ya karena sepi juga, masih banyak pohon, ya itu faktor pendukung. Tapi pendukung lainnya adalah cerita-cerita yang ditalkin oleh orang tua ketika mau tidur. Iya. Ya. Coba anak-anak dulu kan ketika dinyanyiin, Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau gak Bobo digigit kebo misalnya, digigit nyamuk gitu kan. Dan seterusnya, terus tentang pamali, tentang khurafat dan seterusnya. Itu anak-anak kecil dulu mengamini itu, walaupun pas gede, kita ini ketemu gede pas udah internet age, makanya mulai gak percaya. Coba orang-orang dulu masih aja udah tua juga masih percaya kayak gitu. Ini karena alhamdulillah udah internet age. Dan anak-anak sekarang, kalaupun misalnya dicekokin film-film seperti itu, atau dia suka nonton film seperti itu, pasti akan berpengaruh ke kejiwaannya, ketakutannya, ke tempat-tempat yang asing baginya, halusinasinya. Mungkin sekarang memang udah modern, dia akan tertinggal nanti dengan anak-anak yang lebih rasional daripada dia. Maka jauhi, hindari hal-hal seperti ini. Bahkan anak-anak kecil itu gak perlu diperkenalkan dengan jenis-jenis setan versi Nusantara. Gak perlu. Kecuali mungkin udah SMP, udah. Gak dari kecil jangan di, nah ini namanya kuntilanak, ini pocong, ini wowo, ini wewe, ini. Kamu harus tahu, hafal semua ini. Dikiranya bakal jadi temennya dia gitu kan. Gak perlu tahu. Cukup dia beritahu bahwa saya setan itu ada. Begitu. Karena anak kecil sekarang mudah menyerap. Dari anak punya anak ya yang SD, kemudian gak pernah apa memperkenalkan Anwarul Syayatin atau varian jin Nusantara. Gak pernah. Baik yang klasik maupun sampai modern nenek gayung dan semisalnya itu gak pernah. Gak pernah anak ceritakan itu. Tapi gara-gara di sekolahan, temennya ngomongin pocong lah. Akhirnya dia di rumah, akhirnya pocong kayak gimana sih? Duh, mulai nanya. Dan kemudian pulang dari masjid, dia bilang ngeliat pocong. Tuh kan gara-gara ini pengen tahu siapa temen yang memocongkan dia nih. Kita gak pernah. Jadi anak-anak kecil itu ketika bayangkan ada pocong. Akhirnya, tuh kan, tuh loncat-loncat tuh. Itu kan anak-anak kan langsung. Iya. Anak-anak cepet gitu loh, cepet. Langsung besok-besok akhirnya merasa ngeliat pocong. Abis dari masjid pulang maghrib-maghrib besok-besok ada pocong. Terus anak cek daerah mana sih daerahnya yang kamu lihat pocong. Ternyata emang ada buntelan. Ini apa namanya buntelan. Yang buat, bukan buat pasir. Sebutin semua kosa kata. Buntelan apa? Bukan guling. Yang buat beras itu kan di satu sak beras. Karung, buntelan karung. Di pohon diginiin, diriket-iket gitu. Dan itu gelap tempatnya. Akhirnya dia kayak ngeliat putih kayak gitu. Dan dia naik sepeda ngeliat putih kayak itu makin deket. Kok kayak makin jalan buntelannya ini gitu kan. Akhirnya cepet-cepet ngadu di rumah. Ngeliat pocong. Pocongnya kayak mendekat. Gitu loh. Yang sebenarnya itu buntelan doang, tapi karena dia dicekokin temennya, baru temen ini belum film. Akan hal itu, kebayang ini nah pocong gitu loh.
Jangankan anak-anak, orang tua kadang-kadang gitu, habis dengar cerita horor apa-apa, ngelewat ke pohon bambu, curiga, segala gerakan dicurigain sama dia. Padahal gak ada apa-apa. Nah, anak-anak ini dari kecil dia masih fitrah, maka jangan racuni dengan hal seperti itu. Kembalikan ke netral aja, jadikan pemberani gitu loh. Dan orang tuanya jangan cokokin sedikit pun, baik film horor atau kisah-kisah horor atau apa, walaupun rumahnya angker. Walaupun rumahnya angker, apa-apa ada suatu apa, ada suara ini, nafikan. Enggak, itu bukan apa-apa nak, itu paling apa, kucing atau tikus paling, gitu aja. Kalau bilang, ayo, nah ini orang tua kita dulu. Gara-gara nangis, dirangisin, enggak bisa ini. Apa tuh? Nah, abis, diem kan? Itu triknya, jadi kita penakut. Coba kalau nangis supaya berhenti apa? Assalamualaikum. Tambah nangis. Ya itu efek dari orang tua kita rahimahullah zaman dulu ya. Ya kita maafkan hal seperti itu, tapi itu enggak baik gitu loh. Membuat anak-anak itu ada suatu ketokan aja dia langsung, ada apa tuh? Ada yang mencurigakan, ya jangan. Seperti itu, Bu. Ya, Bu. Afwan Ustaz. Jadi ya. Anak saya kan sekarang udah kelas 3 SMP. Ya. Jadi sering mencuri-curi gitu Ustaz nontonnya, kan pinjam HP abinya gitu ya. Kan. Terus dia malah berani justru Ustaz. Jadi enggak takut. Ya. Contohnya kemarin pulang, ini sejak kapan dia nonton film apa horor itu? Ya mungkin dari ini ya, dari sore mencuri-curi. Misalkan. Enggak dari kecil atau dari SMP? Enggak, dari pokoknya kalau enggak salah 2 tahun yang lalu ya. Oh, udah gede ya. Ya. Kalau udah gede ya mungkin efeknya enggak seperti dari kecil ya Bu. Saya kira tadi dari kecil saya kira ya. Jadi kalau udah gede efeknya tidak seperti yang dari kecil. Namun tetap film horor sekarang Bu, ya ini bukan hanya dalam masalah horor aja. Kalau dia anak-anak ini nonton film horor, dia kan film by film. Film horor sekarang kan bukan horor aja, Bu. Sekarang kan udah berbalut antara porno, buka aurat dan horor. Jadi mau film Indo ke, mau barat ke, itu sudah berbalut semua. Jadi complicated, bukan hanya horor aja nanti efeknya, Bu. Mungkin horor mungkin berani, oke. Tapi akan terpresentasikan di benaknya aurat-aurat biasa. Ya enggak, sekarang kan film horor juga dibalut dengan itu. Untuk membuat film horor itu terkesan menarik gitu loh. Beda, kalau coba anak ibu suka enggak misalnya film horor zaman dulu? Beda, Bayi Ajaib misalnya. Ayo. Beda sama sekarang. Dulu film horor Bayi Ajaib itu, kok kita jadi ngomongin film jadi ya. Itu dulu enggak begitu nampil aurat, Bu. Maksudnya sekarang itu malah berkompetisi untuk menampilkan aurat. Jadi efek buruk lainnya itu ada selain dari masalah khurafat itu. Jadi hati-hati, enggak bisa ditolerir tetap. Gitu Bu ya, tolong lebih dijaga lagi gitu. Ya bagaimana caranya Allah alam. Tapi tetap terus nasihati, kita enggak bisa mengekang 100%. Doakan terus minta sama Allah penjagaan dan tetap nasihati. Pasti curi-curi remaja emang kayak gitu Bu, ya kita semua tahu lah gitu. Oke. Masih mau nanya Pak? Boleh. Atau mau doa kafaratul majelis? Ibu-ibu sebentar, ada gak pertanyaan terakhir ibu-ibu? Gak ada ya? Oke, ini terakhir berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini pertanyaan titipan Ikhwan Ustaz. Oh, ya. Jadi terkait pelet Ustaz. Jadi pelet. Ya, ya. Jadi Ikhwan ini selalu dimimpikan pada jam tertentu seperti jam 2 pagi sebutlah itu, dia dimimpikan dengan sosok wanita dan mimpinya itu selalu berjima Ustaz. Dan beliau ini, Ikhwan ini berpikir beliau terkena pelet dan bagaimana caranya untuk menghilangkan pelet tersebut itu Ustaz. Taib, dia mimpi setiap jam, kalau mimpi itu mesti jam 2 gitu ya. Dan selalu berujung pada jima di situ. Dan dia merasa dia dipelet. Sebelumnya di dunia nyatanya dia kepikiran enggak dengan perempuan itu yang di mimpi itu dulu. Di enggak nanya antum, mana nanya
Enggak tahu nanya siapa ya, juga bingung juga ini. Gini, kalau di dunia nyatanya dia terasa kepikiran dengan cantiknya paras perempuan yang di mimpinya tersebut, ya. Itu kemungkinan iya dipelet itu, kemungkinan. Pelet itu diantara tanda-tandanya itu candu yang tidak normal terhadapnya, itu pelet. Ke satu center wajah atau syaks atau individu. Ya. Adapun kalau emang itu jam 2 terus, emang besar kemungkinan seperti disihir karena terjadwal. Tapi belum tentu, gitu loh, belum tentu. Jadi kalau memang dia di aktivitas harian dunia nyatanya, dia tidak merasa kangen dengannya, mudah-mudahan bukan pelet. Tapi kalau merasa kangen dengannya, pengen lagi ketemu gitu, nah ini sepertinya pelet. Begitu. Ada posibilitas ini memang ada yang suka sama dia dari kalangan jin. Ada posibilitas. Kenapa Pak? Ada info baru dari tukang peletnya atau gimana Pak? Ada. Apa? Itu apa itu? Info darinya? Lagi baca apa beliau? Hah? Jangan baca Quran Pak. Anak kan lagi jawab antum. Masa antum baca Quran? Dia sudah punya istri. Iya. Iya, iya, paham. Mau punya istri kek, mau punya berapa istri, mau belum punya istri. Ini masalahnya dia ini kan jam segitu terus dimimpikan. Sering itu terjadwal seolah-olah. Dan kuncinya hanya apakah di aktivitas kesehariannya, dia tuh kepikiran kangen gak dengan, tercandukan gak dengan wajah itu. Gitu aja, itu aja. Anda gak perlu tahu dia punya istri berapa, mau berapa, terserah dia. Gitu. Seperti itu. Pokoknya itu jawabannya, nanti kalau misalnya ini kasih ketahu ke beliau, apakah dia tercandukan dengan wajah itu atau enggak. Kalau tercandukan, ada posibilitas pelet, dan cara menghilangkannya adalah istighfar, taubat pada Allah, baca doa banyak-banyak, dan jangan pernah menikmati jima' tersebut di mimpinya. Karena anak khawatir ini jangan-jangan beliau juga ada keinginan sebenarnya pengen nikah lagi, cuman kemudian setan membacanya gitu loh. Sehingga setan, ah ini ada celah nih, di sini aja dah celahnya, gitu. Sehingga bukan pelet, takutnya beliau pengen nikah lagi atau kurang puas dengan istrinya, dan gimana cara nyari pelampiasannya, maka setan membaca, oh ini saya servis gitu, dengan cara ini, gitu loh. Seperti itu. Ya, pokoknya seperti itu ya. Ada info update dari itu, dari ABS. Ya, baik, cukup sekian. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.